Saya dengan 3G dan 3C itu dulu memang sakit kepala saya. Aduh, sampai ke udah berujung tahun ini, saya rasa sangat seronok sangat dengan mereka tu. Sampai mereka pernah tu buat ada jamuan dengan saya dulu. Dengan Cikgu Siti Khadijah tu. Ada, aduh, sangat apa nama tu, terasa saya kejayaan saya membentuk mereka tu. Dulu malas, malas. Saya terpaksa guna rotan. Perempuan pun tak kuat lah. Saya ketuk macam tu, rotan mereka tu. Tapi akhirnya sangat apa nama tu, sikap penyayang mereka yang mereka tunjukkan lah. Saya tengok cukup bagus, cukup baik. Ada yang kata, habislah sekolah kita kalau cikgu dah berhenti nanti. Ada yang dulu fikir saya jadi pengetua. Tidak, saya bukan pengetua. Itulah, kalau cikgu tidak ada susah nanti, diorang kata. Tak apa, saya bagi tahu. Saya memang sikap kita sentiasa tegur menegur. Kalau ibu bapa tanya itu, kita respon. Respon. Ada ibu bapa yang dalam grup WhatsApp tu bukan main cecoh-cecoh. Ada yang panas, tapi kita respon lah. Respon, bagi tahu dengan cara yang berhemah lah. Dengan berhemah. Di luar pun ibu bapa, kalau pergi saja dekat tepi sungai itu, siapa tak kenal kita? Mereka bekas-bekas pelajar kita juga pun sekarang ni memang menghargai kita lah. Di situlah kita rasa apa nama tu, rupanya apa yang kita alami, apa yang kita ajar kepada mereka tu tercapai lah. Daripada sekolah lama, memang banyaklah cabaran. Di sekolah lama tu pelajar dia agresif, bukan macam sekarang ni. Okay, apa nama tu, orang luar pun agresif dulu. Kita cikgu memang sentiasa berhadapan dengan ancaman daripada pelajar yang dulu agresif, pelajar harian ni suka berkelahi. Jadi kadang-kadang dengan cikgu pun, saya ada beberapa rakan cikgu macam cikgu Jimbon dulu pun, sampai dekat sekolah pun ada pelajar yang nak lawan kita cikgu dulu. Agresif dulu. Tapi sekarang semua pelajar okey lah. Bagus semua ada pelajar. Saya Cikgu Inchan Damawat, penolong kanan pentadbiran SMK Sabah. Saya Cikgu Siti Hazlina binti Hamdan, seorang guru yang senior lah di SMK Sabah. Nama saya Muhammad Ruzain Akmal bin Ibrahim daripada kelas 5B. Nama saya Muhammad Ani Ashraf daripada kelas 5C. Saya Rechan Tanasya Ana Martin dari kelas 5D. Nama saya Muhammad Syafiq daripada kelas 5C. Nama saya Sebeli Mina dari tingkatan 5I. Nama saya Tessa Marai dari kelas 5D. Hai Cikgu Sob. Untukku. Waktu saya ucapkan tahniah dan syabas lah kepada Cikgu Sub Anak Ganis. Perjalanan ataupun hubungan kerja di antara saya dengan Cikgu Sub sangat-sangat macam rapat lah. Selamat bersara kepada Cikgu Sub, dan saya juga berharap agar Cikgu Sub sentiasa sehat di samping keluarga dan hidup Cikgu Sub sentiasa diberkati sepanjang masa. Ya, macam sedih juga. Biarkan Cikgu Sub pun nak berencin kan. Terima kasih kepada Cikgu Sub. Apabila beliau menjadi ketua wadan dan penolong kanan hand, jadi saya banyak berurusan. Tugas wadan ataupun ketua wadan pada masa itu memang berat. Saya rasa lebih berat daripada sekarang. Puncanya kena persekitaran sekolah ni. SMK Sabah pada masa itu sekolah yang tidak ada pagar. Banyak lubang tikus. Jadi wadan sentiasa perlu bergerak aktif. Sentiasa membuat rondaan sampai ke pukul 11 ataupun 12 tengah malam. Dan hujung minggu ada juga mencecah sampai pukul 2,
pukul 3 pagi. Dan pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan adalah masa banjir lah. Kasa banjir, jadi kami ni sama-sama meredah banjir pada malam hari bersama pengetua masa tu Cikgu Umpang. Jadi semasa tu PKM dan Cikgu Sub adalah ketua warden, kami meredah air banjir lah dengan ke asrama pada waktu malam melihat keadaan pelajar pada masa itu. Jadi kami bekerja macam dengan satu pasukan lah, memang sangat sangat seronok pada masa itu. Dulu saya juga gemar untuk berkunjung ke kuartus beliau untuk bermain pada waktu petang. Beliau membantu untuk menghantar dan mengambil saya daripada sekolah untuk pulang ke sekolah, kerana semua itu adalah memori pada waktu saya kecil. Kena marah semua, banyak lagi lah pengalaman yang itu dengan Cikgu Sub. Masa saya tingkatan 2, saya pernah dibelanja oleh Cikgu Usup waktu PJ. Saya cakap semacam ni, "Cikgu, belanja saya, Cikgu, belanja saya." "Hah? Apa? Kamu dah makan?" Dia cakap macam tu. "Belum." Saya cakap, saya tipu dia, "Belum." "Oh, tak apa." Saya pernah kena rotan dengan Cikgu Usup semasa akhir turun sekolah di gate. So, buat menang yang lawak-lawak. Kadang semasa jalan blok-blok kelas, kadang cerita, kadang kayam-kayam perut. Bila ku pergi. Seorang yang memang rajin lah, proaktif lah dalam menjalankan tugas. Dia lihat dia ini jenis orang yang penyabar. Dalam apa-apa situasi pun, Cikgu Sub tetap sabar. Saya yang kadang-kadang kurang sabar, khususnya apabila berdepan dengan kena pelajar. Okay, Cikgu Sub ini adalah seorang guru yang sangat baik, sangat mudah dibawa berbincang, memberi kerjasama yang baik dengan kita lah. Beliau adalah antara pentadbir sekolah yang prihatin. Ada masa dia gurau, ada masa dia serius. Orang yang berhati, peramah, walaupun dia bukan marah. Seorang yang penyabar, yang sangat baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Sub. Saya ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Sub. Semoga lepas ini mungkin ada perancangan baru, dan saya harap perancangan baru itu akan sentiasa berjaya. Perpisahan dengan Cikgu Sub ini merupakan satu kehilangan lah bagi saya lah, sebab dia adalah merupakan seorang guru yang sangat sangat baik dan sangat berpengalaman. Jadi semoga Cikgu Sub bahagia bersama keluarga, dan didoakan semoga Cikgu Sub sentiasa sihat dalam menjalani kehidupan seharian. Selamat bersara Cikgu Sub. Maafkan saya kalau saya ada silap. Saya amat berterima kasih atas semua yang ilmu yang pernah Cikgu Sub bagi dekat saya. Saya harap Cikgu baik-baik sajalah dekat sana nanti, dan tolong jaga kesihatan dan pemakanan. Semoga jumpa lagi pada tahun yang datang. Selamat bersara Cikgu Sub. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat hari jadi ke-58, dan saya berharap sentiasa kekal sehat selalu. Jangan stres Cikgu Sub. Okay, happy birthday Cikgu Sub. Happy birthday in advance pada Cikgu Usup. Selamat hari jadi dekat Cikgu Usup. Semoga panjang umur, diberi kesihatan, dan tolong jaga anak cikgu. Dan happy birthday. Bye Cikgu. Selamat hari jadi kepada Cikgu Usup. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu. Amin. Happy birthday Cikgu Usup. Happy birthday Cikgu Usup. Bye. Bye Cikgu Usup.